Gue mau coba ngasih tips untuk bermain di Brawl ya, Brawl dengan Hero Bane tipsnya ya. Pertama-tama kita beli mana mana semuanya tidak beli, karena Bane itu aus sama mana, jadi dikit-dikit mana mana maksudnya ya. Banyakin mananya biar awet. Dan juga nggak usah ngotot buat ngekill, jadi kita banyakin asisnya aja, serang asisnya, maju mundur maju mundur, bukan takut tapi kita menjaga agar hero kita tidak apa namanya mati gitu aja. Dan sekali-sekali bantu nyerang, kemudian bantu ngepush, itu kuncinya. Kita lihat sudah dapat 2 assist dan terus serang, kasih ulti-ulti yang awal ya. Kemudian ulti-ulti yang ketiga itu buat ngepush saja nanti kalau udah deket. Pokoknya serang, maju, mundur, serang, lihat lihat lawan yang ini, langsung serang, sekali-sekali bantu teman ya dengan ulti kita. Ternyata ampuh juga ya dengan membeli mana ya. Oke, kita lihat serang maju mundur, serang maju mundur ya. Iya, cepat satu, mantap. Kita lihat dulu kawan yang udah sekarat, kita bantu hajar lagi. Oke, hajar lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dicoba nanti tipnya. Kita lihat aja di akhir pertempuran. Ya, tuh. Ayo hajar terus. Pokoknya kita pertahankan, jangan sampai kita kecolongan. Kita lihat lihat posisi hero lawan, kalau sudah membahayakan kita agak mundur sedikit, kita maju. Dan intinya kita jangan lepas dari lihat di peta ya, di peta lihatnya, jangan kelihatin di layar HP atau komputer, lihatnya kita lihat di peta. Mana hero yang terlalu dekat dengan kita itu harus kita hindari. Itu aja sih kayaknya sih, nggak banyak-banyak. Coba kita lihat lagi, dapat lagi. Oh coba, mantap banget emang. Ya, pokoknya backup terus hero-hero sekutu kita, kita backup terus, kita backup terus, maju terus. Kalau udah setengah maju terus, kita lihat. Kalau ada yang mendekat kita menjauh dikit. Kalau nah coba, mantap. Hero kita memang jago-jago ya, kalau kita terus mensupport mereka. Iya. Udah dekat tower, kita push. Kita push lagi. Coba. Nah, ya nih udah dapat 3 kill. Dan 6 ini hajar lagi, mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu, lihat dulu, maju, hajar, mantap, hajar, mantap, hajar, mantap. Pokoknya yang kita hindari Lancelot ya, Lancelot sama hero Lancelot sama Saber, sama Saber itu kita harus hindari kalau kita pakai hero banyak ya. Dan kita backup terus hero-hero sekutu kita. Biar sedikit-sedikit serang, kita mundur, serang, kita mundur. Dan nggak usah rakus sama ngekill ya. Bane itu nggak perlu banyak ngekill. Kalau di Brawl itu intinya nggak usah banyak ngekill, tapi kita membackup. Ah, mampus sama Bane. Coba kan.
Ngaku kalah baik dianya. Ya, hero-nya ngaku kalah. Oke, itu aja tip dari saya. Semoga bisa berguna ya. Berguna buat Anda-anda yang menyukai hero Bane. Kita lihat tuh MVP kan. Oke, sip, sekian tip dari saya.